Editors, kita baru saja riliskan collection terbaru kita yang dikenali sebagai July Series. Okey, untuk July Series ni kita ada lebih daripada 10 produk. Okey, untuk produk hari ni kita akan discuss pasal Harley laptop case. Okey, kita tengok view dia dulu. Ini view dari depan dan ini view dari belakang. Okey, untuk material Harley laptop case ni dia adalah canvas campur dengan sponge. So korang jangan risau kalau laptop korang jatuh sebab dia ada sponge kat dalam ni. Alright. Sekarang kita pergi bahagian detail. Okey, untuk bahagian detail kita ada 1 2 3 4 5 ada 6 poket. Poket pertama di sini. Alright. Kat sini korang boleh letak korang punya A4 paper untuk pergi meeting. And then dekat bahagian dalam dia ada 3 poket. Dia ada 3 poket function. So korang boleh letak mouse, wire charger, apa saja yang dekat sini. So untuk size yang ideal untuk laptop adalah dia boleh sampai up to 17 inch. So memang muat untuk laptop-laptop korang. Okay, so untuk dapatkan produk ni korang boleh visit our website atau DM kita orang, nanti kita akan beritahu macam mana nak dapatkan. Untuk produk knowledge seterusnya, kita akan borak pasal produk terbaru kita orang pada bulan ni, iaitu Benny. Pada bulan lepas kita ada riliskan dua Benny, which is kita riliskan this one dengan this one. Tapi untuk bulan Julai ni kita rilis lagi dua color. Okay, so kita tengok view depan dia. Alright, view belakang. Ini kita kenali sebagai emblem mono black, mono Benny black. Okey, kita dengar feedback daripada customer yang kata Benny kita orang sebelum ni agak nipis dan juga bila pakai tu dia ada macam bertanduk. Tapi sekarang kita try improve kita punya material. Kita ada campuran cotton dan juga polyester yang mana kalau korang pakai dia akan lebih tegap dekat kepala. Orang kata ketat lah. Okey, so kita tengok view depan, view belakang. Dari segi detailing, kita ada mono woven tag. Kita ada emblem woven tag kat sini. And kalau korang tengok dekat sini, kita pakai border embroidery. Alright. So untuk bahagian dalam, kita ada washing instruction kat dalam. So Benny ni tersedia 4 color, 4 jenis model. So korang boleh dapatkan di website kita orang atau DM untuk fullkan collection korang. Our newest collection for July series dikenali sebagai Homies Dad Cap. Okay, korang boleh tengok view depan dia macam ni. Okay, kita move kepada view belakang. Alright, dekat dalam dia. Okay, dalam ni kita buka sikit lah. Kita payung detailing sikit. Alright. Okay, Homie Deskcap ni diperbuat daripada material twill. Dia mempunyai permukaan yang keras di depan. Kita panggil ni sebagai crown. Okay, dekat sini kita pakai embroidery. Idea topi ni diambil daripada Compton. Okay, so kita pergi kepada bahagian belakang. Okay, pada bahagian belakang kita gunakan strap. Okay, di sini embroidery juga. Where we pride, where we pride adalah kita punya slogan for aku design. Untuk bahagian detailing, dapat tengok dalam ni memang full of branding. Ada woven juga di sini. Alright, so brim pula kita pakai brim yang keras. Okay, so korang boleh shapekan dia jadi bengkok. Okay, so pada mereka yang nak dapatkan Homie Dad's Cap, korang boleh visit our website atau check out kita orang punya IG. Produk ni dikenali sebagai Kena Bucket Head. Pada bulan lepas kita ada release produk yang dipanggil sebagai Zito Jungle Head. So Zito Jungle Head, penjualan dia memang bagus. Tapi selepas tu customer kita demand untuk produk Bucket Head. So this month untuk keluaran Julai kita ada release Bucket Head. So kita tengok view depan dia macam mana. Alright, ni view depan. Ini view belakang. Alright, so kita tengok bahagian dalam. Okay, kita tengok pada bahagian detailing. Dekat sini kita ada washing instruction. Kita ada mono woven, flip woven di sini. Kita ada mono border embroidery. Okay, bucket head ni diperbuat daripada twill material.
apa yang membezakan bucket hat dengan jungle hat adalah kelebaran di bahagian ini. Okay, bucket hat agak kecil sedikit, kalau compare dengan jungle hat dia sedikit besar. Okay, untuk korang yang nak dapatkan produk ni boleh check out kita punya website atau DM kita orang sekarang. Okay, seterusnya kita selepas topi, laptop case, kita akan borak pasal aksesori aku design. Stokin adalah satu aksesori yang mana korang memang wajib ada, at least satu. Okay, keluaran terbaru kita riliskan navy mustard. Okay, so kita tengok look depan dia macam mana, look belakang dia. Okay, ini bahagian tapak bahagian tapak. Alright, so demand yang kuat daripada customer untuk kata macam okay, kenapa korang tak keluarkan banyak colour. Okay, so kita keluarkan 4 jenis colour yang memang kena dengan fashion korang. So ini hitam, mustard, navy dan white. Okay, pada korang yang nak dapatkan produk ni boleh check out our website atau DM kita orang. Untuk produk hari ini, kita akan discuss pasal baju terbaru kita orang yang dikenali sebagai Fit. Okay, Fit ni basically dia adalah warna green. So kita tengok look dia. Ni look depan, ni look belakang. Printing kita guna discharge printing method. Apa itu discharge? Discharge ni dia adalah warna baju tu, warna printing tu dia masuk di dalam benang baju tu. So kalau korang pakai ni dia takkan panas. For sure dia takkan panas. Alright, dari segi detailing, kita ada flip woven di sini. Kita ada price tag, tulang baju, aku design label size, and kita ada juga washing label tag. Okay, kenapa aku? Kita sebelum ni kita ada keluarkan design by aku. So ini adalah connection daripada design by aku. So kita try untuk ketengahkan the words aku itself. So pada korang yang nak dapatkan produk ni, boleh visit website kita orang atau DM kita. Masih ingat tak produk kita pernah riliskan produk striped t-shirt kita orang yang dikenali sebagai Mark, Mark Yellow, Mark Navy. Okay, yang ni adalah sambungan daripada produk tu. So kali ni kita keluarkan Mark Black and White. Okay, kita tengok view depan dia, kita tengok view belakang dia. Okay, kita tengok pada detailing. Pada bahagian ni kita pakai embroidery. Okay, sama macam konsep yang lama. Kita ada label size, kita ada tulang baju juga di sini. Kita ada flip woven, aku design punya logo. Kita ada washing instruction di sini. Alright. So, pada mereka yang nak dapatkan produk ni, boleh check out kita punya website atau DM kita. Okay, produk seterusnya kita akan pergi kepada t-shirt baru kita orang untuk July series yang dikenali sebagai Ringer t-shirt. Ringer t-shirt ni pun adalah sambungan daripada Ringer Black. Sebelum ni kita pernah riliskan warna hitam. So kita riliskan another color, new color, which is yang lagi fresh, which is color ni dikenali sebagai mustard. Okay, kita tengok view depan, view belakang. Okay, ring t-shirt ni dia lebih minimal kalau compare dengan produk-produk sebelum ni. Ni untuk orang yang memang sukakan simple, sukakan benda-benda yang tak memberikan apa-apa design yang sangat rabak. Okay, so kita pergi kepada bahagian detailing. Okay, di sini kita ada tulang baju macam biasa, tulang baju aku design. Di sini kita ada label printed aku design. Di bahagian lengan kiri kita ada flip woven. Di bahagian sini kita macam biasa kita ada label tag. Okay, kalau korang tengok logo mono dekat sini, kita pakai embroidery. Okay, embroidery. Okay, jadi pada korang yang sukakan colour ni, yang nak dapatkan latest produk ni, boleh check out website atau DM kita. Okay, ini adalah produk, personally ni memang aku punya favourite produk lah. Baju yang aku pakai ni adalah baju ni. Alright, so kita akan discuss, I'm borak pasal baju ni. Baju ni dikenali sebagai Midnight Long Sleeve. Okay, kita tengok look depan dia, kita tengok look belakang dia. Okay, biar aku ceritakan sikit. Midnight Long Sleeve ni dia material dia agak berbeza sikit. Kita pakai 20S. 20S, kalau kita faham konsep clothing, dia lebih tebal sedikit compare dengan 24S.
Okey, kita tengok dia punya printing dekat sini, kita pakai high density. Maksudnya kalau pegang kat sini dia boleh rasa lah rubber dia tu. Untuk bahagian tepi kita pakai discharge printing method, ada logo aku design. Okey. Di sini pun ada logo aku design kiri dan kanan. Okey, kita tengok pada bahagian detailing. Untuk detailing di sini kita ada tulang baju. Di sini kita ada label printed size aku design. Untuk lengan di bahagian kiri kita ada woven. Okey, untuk washing instruction kita ada di sini label tag, sorry. Okey. So untuk bahagian belakang kita dapat tengok ini kita ada logo mono and kita pakai discharge. So kalau korang basically tengok color dia hitam. Printed dia pun agak gelap sedikit. Jadi pada mereka yang memang sukakan color hitam, this is a product yang korang kena dapatkan. Boleh check out our website atau DM kita. After long time aku design tak keluarkan baju short sleeve. Untuk bulan ni Julai series kita ada keluarkan special lah. So basically nama baju ni adalah Pure. Kena dengan material dia, kena dengan dia punya look, which is memang nampak baik lah kat sini. Okay, warna dia adalah broken white. Kita tengok look dia. Ni depan, ni bahagian belakang. Alright, sangat minimal, sangat simple. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2, 4, ada 4 button kat sini. Dia bukan button sampai bawah. Okay, kalau tengok dari segi detailing, dia kita pakai embroidery aku design mono di sini. Okay, ada aku design woven di sini untuk letak size. Okay, so di bawah ni pula kita ada flip woven mono aku design. Di bahagian dalam macam biasa kita ada washing instruction di sini. Okay, so produk ni memang kalau ikutkan korang boleh pakai untuk pergi majlis-majlis keramaian lah. Kalau contoh macam nak pergi nikah ke atau nak pergi rumah saudara ke, especially hujung bulan ni Raya Haji kan. So ini adalah salah satu kemeja yang terbaik. Oh, lagi satu, kita pakai stand collar, kita tak pakai flip collar. Okay, alright. So pada mereka yang dapatkan produk ni, boleh check out our website atau DM kita dekat Instagram. Okay, untuk produk seterusnya kita akan memperkenalkan produk terbaru kita yang dikenali sebagai Rato Raglan. Okay, Rato Raglan ni one of our favourite grafik juga. Kita tengok view depan, kita tengok view daripada belakang. Okay, Rato Raglan ni adalah kalau kita tengok lengan ni adalah three quarter. Okay, aku akan cerita sikit design ni, inspire daripada mana. Kita inspire daripada ada satu street artist nama dia Banksy. Kalau korang pernah tengok Exit Through the Gift Shop dekat YouTube, korang akan tahu siapa tu Banksy. Banksy ni adalah artis luar yang banyak artwork dia dekat street. Tapi one thing yang best pasal Banksy ni, kita tak tahu, semua orang tak tahu muka dia macam mana. So kenapa tikus ini adalah ikon untuk Banksy. Okay, kita pergi kepada detailing pula. Sini kita panggil sebagai tulang baju, tulang baju daripada aku design. Label size. Okay, kita ada juga flip woven di sini. And then kita ada juga label tag ataupun washing instruction. Okay, okay, untuk bahagian belakang kita ada logo mono di bahagian belakang. Okay, pada mereka yang nak dapatkan produk ni, korang boleh check out our website atau DM kita. Ini salah satu produk yang paling laris jugalah untuk pakaian ni juga. Perempuan also boleh guna, tak ada masalah, lelaki atau perempuan, sebab kita aku design adalah unisex. Okay, so boleh check out website atau DM kita.